Halo Bapak Ibu Guru semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Martapat 5. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi terupdate yaitu mengenai penetapan mahasiswa dan mekanisme lapor diri PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Informasi ini bersumber langsung dari halaman resmi ppg.kemdikbud.go.id yang diposting pada tanggal 11 November 2023 pukul 09.29. Nah, di dalam halaman resmi ini terdapat surat edaran yang bisa kita download. Nah, mari kita simak isi dari surat edaran ini. Nah, adapun surat edaran Kemendikbudristek tanggal 10 November 2023 berkaitan dengan penetapan mahasiswa dan mekanisme lapor diri PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023. Nah, di dalam surat edaran ini terdapat beberapa informasi yang bisa kita simak. Yang pertama di sini yaitu bahwa rekapitulasi daftar penetapan mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023 terlampir dalam lampiran 1. Dan penetapan mahasiswa selengkapnya disampaikan melalui akun SIM PKB individu guru dan dinas pendidikan. Jadi Bapak Ibu guru juga bisa mengecek di akun SIM PKB-nya yaitu mengenai penetapan mahasiswa PPG-nya. Yang kedua, perguruan tinggi penyelenggara PPG Daljab akan menyampaikan surat pemanggilan, mekanisme lapor diri, jadwal lengkap pembelajaran kepada individu guru yang dimaksud pada poin 1. Kemudian daftar alamat perguruan tinggi penyelenggara PPG nantinya Bapak Ibu bisa mengakses di ppg.kemdikbud.go.id/pik/info/lptk. Atau bisa nantinya Bapak Ibu mengecek di bagian deskripsi video ini. Individu guru melaksanakan lapor diri melalui aplikasi masing-masing perguruan tinggi secara daring sesuai dengan jadwal pada lampiran 2. Yang keempat, individu guru akan melakukan penandatanganan fakta integritas bantuan beasiswa. Nantinya Bapak Ibu mendapatkan beasiswa. Yang kelima, seluruh PPG Daljab Angkatan 3 dilaksanakan secara daring pada hari Senin sampai Sabtu kecuali libur nasional. Jadi pelaksananya secara daring Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini terdapat rekapitulasi per provinsi untuk mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023. Nah, di sini yang paling penting Bapak Ibu adalah jadwal dan ketentuan lapor diri mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023. Nah, yang pertama lapor dirinya tanggal 11 sampai 14 November 2023. Kemudian ada orientasi mahasiswanya 15 November 2023. Dan nantinya juga ada kegiatan BIMTEK, kemudian siklus 1, siklus 2, dan sampai di terakhir yaitu UKM PPG yang nantinya jadwalnya akan menyusul Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu mulainya November dan berakhirnya di sini yaitu di rencana tindak lanjutnya yaitu 2, 3, 5 Februari 2024. Jadinya November, Desember, Januari, Februari. Jadi sekitar 3 bulanan Bapak Ibu untuk melaksanakan PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023. Nah, di sini juga terdapat mengenai dokumen lapor diri Bapak Ibu, silakan nanti dicek apa saja yang perlu dikumpulkan nanti dokumennya Bapak Ibu. Nah, berikutnya juga ada format fakta integritas. Nah, Bapak Ibu untuk menulut dari surat edaran ini silakan nanti bisa melihat linknya pada bagian deskripsi video ini. Demikian Bapak Ibu informasinya, semoga informasi ini dapat bermanfaat.